6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Apakah kalian siap belajar hari ini bersama Kak Citra? Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 1. Kita belajar di tema 3, kegiatanku, subtema 1, kegiatan pagi hari, pembelajaran yang kelima. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik, bacalah percakapan di bawah ini. Nah, di sini ada percakapan antara Ibu dan Siti. Mari kita simak bersama-sama. Siti, bangun nak, sudah pagi, kata Ibu. Baik Bu, Siti bangun, jawab Siti adik-adik. Ayo segera mandi, Ibu menyuruh Siti mandi. Baik Bu, jangan lupa sikat gigi ya. Baik Bu, oh ya Bu, bisa minta tolong ambilkan odolnya, kata Siti. Habis ya, tanya Ibu. Iya Bu, jawab Siti. Ini odolnya, kata Ibu sambil menyerahkan odolnya adik-adik. Terima kasih ya Bu, kata Siti. Sikat yang bersih ya giginya, pesan Ibu. Baik Bu, jawab Siti. Nah, ini tadi percakapan antara Ibu dan Siti di pagi hari. Ibu membangunkan Siti, lalu menyuruh Siti mandi dan tidak lupa sikat gigi. Nah, di sini Siti meminta tolong kepada Ibu untuk mengambilkan odol yang sudah habis. Nah, Ibu lalu mengambilkan odolnya dan memberikannya kepada Siti. Siti mengucapkan terima kasih. Adik-adik, pada percakapan itu tadi ada kalimat permintaan tolong. Jadi kita bisa meminta tolong kepada orang lain dengan kalimat permintaan tolong. Sehari-hari kita suka minta tolong nih adik-adik, baik di rumah, sekolah, atau di tempat lain. Nah, ketika kalian meminta tolong harus dengan kata yang sopan adik-adik, dan ucapkan terima kasih saat kalian sudah ditolong. Adik-adik, pagi ini Siti ikut Ibu ke pasar. Di pasar, Siti melihat sayuran dan buah-buahan. Siti berlatih menghitung buah dan sayuran yang ada di pasar. Ayo kita bantu Siti menghitungnya. Nah, di sini ada buah tomat yang dihitung oleh Siti. Mari kita hitung bersama berapa ya jumlah buah tomatnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti jumlah tomatnya ada 12. Lalu Siti menghitung buah jeruk adik-adik. Mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Berarti jumlah jeruknya ada 15. Lalu Siti menghitung buah apel adik-adik. Berapa ya jumlah buah apelnya? Mari kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13. Berarti jumlah apelnya ada 13. Lalu yang dihitung oleh Siti berikutnya adalah buah lemon, adik-adik. Berapa ya jumlah buah lemonnya? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti jumlahnya ada 12. Hubungkanlah bilangan-bilangan berikut secara berurutan. Gambar apakah yang kamu temukan? Nah, adik-adik bisa lihat di buku kalian masing-masing. Kalian bisa gambar atau buat garis sesuai urutan bilangannya. Contoh nih di sini Kak Citra. Setelah angka 1 kita menuju ke angka 2 lalu buat garis. Dari angka 2 menuju angka 3 kita buat garis juga. Dari angka 3 menuju angka 4. Ya, kita buat garis seperti ini. Berikutnya setelah angka 4 adalah angka 5. Setelah 5 6. Setelah angka 6 7. Setelah angka 7 8. Setelah angka 8 9. Nah, kalian bisa teruskan. Oh, setelah 9 10. Setelah 10 11, 12. Ya, begitu seterusnya. Lalu adik-adik bisa apa? Bisa tahu ini nanti gambar apa ya? Gambarlah benda yang banyaknya sesuai bilangan yang ditentukan. Nah, Kak Citra di sini punya bilangan 14. Kalian bisa menggambar benda apapun dengan jumlah 14. Nah, Kak Citra di sini menggambar buah apel. Nah, buah apelnya berjumlah 14 ya, kita hitung. 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi Kak Cira sudah menggambar 14 buah apel. Coba adik-adik gambar benda sebanyak bilangan yang ada. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 3, subtema 1, pembelajaran yang kelima. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.